duk taat kat orang rugi. Jadi dah ada fikiran puak-puak dia ni, rasul ni kena mari daripada malaikat. Hak tak makan, tak tidur, hak boleh buat go tu buat go ni buat belaka mengikut kehendak puak-puak dia. Dia tak gambar dalam otak. Katanya rasul ni manusia serupa dengan orang ramai, makan, minum, tidur, berumah tangga, ada bini, ada anak dan sebagainya. Nah, ni orang-orang zaman dulu serupa ramai dai dengan seorang nabi yang diutus di kalangan manusia. Allahi minas syaitanir rajim. Walain ata'tum basharan mithlakum innakum idhan lakhasirun. Aya'idukum annakum idha mittum wa kuntum turaban wa 'izaman annakum mukhrajun. Hayhata hayhata lima tu'adun. In hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'uthin. In huwa illa rajulun iftara 'ala Allahi kadhiban wa ma nahnu lahu bimu'minin. Qala rabbinsurni bima kadhabun. Qala amma qalilin la yusbihunna nadimin. Fa'akhadhathumus sayhatu bil haqqi faj'alnahum ghusaa'a fabu'dan lil qaumiz zalimin. Ayat 34 ayat 34 sampai 41 surah Al-Mu'minun sebagai sambung kisah yang Allah Subhanahu wa taala firman hubungnya dengan kaum zaman dahulu, iaitu nya mengikut pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia katanya kaum Ad. Tapi ada sebahagian pendapat lain mengatakan iaitu nya kaum Thamud. Nah, wallahu alam. Ayat 34 ni adalah sambung cerita hak kemarin, iaitu nya selepas daripada puak-puak yang boleh kawan ataupun boleh kuap kuma orang ramai pakat duk kecek sama dia sendiri, katanya Nabi Hud ataupun Nabi Saleh. Nah, kebanyakan pendapat katanya Nabi Hud, puak-puak dia duk kecek sama sendiri, katanya Hud ni adalah orang gila, dia makan supaya dengan kita makan, dia minum supaya dengan kita minum, duk taat ke dia buat apa dan sebagainya. Jadi ayat ini sambung yang Allah Ta'ala firmannya, dan demi sesungguhnya puak-puak dia pakat duk kecek, jika kamu taati manusia yang seperti kamu, tentulah kamu dengan membuat demikian menjadi orang-orang yang rugi. Lalu bahasa kampung kita mudah-mudah kan, duk taat ke orang rugi. Jadi dah ada fikiran puak-puak dia ni, rasul ni kena mari daripada malaikat. Hak tak makan, tak tidur, hak boleh buat go tu buat go ni buat belaka mengikut kehendak puak-puak dia. Dia tak gambar dalam otak. Katanya rasul ni manusia serupa dengan orang ramai, makan, minum, tidur, berumah tangga, ada bini, ada anak dan sebagainya. Nah, ni orang-orang zaman dulu serupa dengan ramai dai dengan seorang nabi yang diutus di kalangan manusia. Patutkah ia menjanjikan kamu bahawa sesungguhnya apabila kamu mati dan menjadi tanah dan tulang, kamu akan dikeluarkan dari kubur hidup semula? Ini so buah fikir. Jadi ramai dah juga dengan mati hidup semula ni tak boleh terima. Manusia nak pergi hidup semula lagu mana? Ha tu. Duduk dalam kubur dah, mati dah, jadi tulai dah. Tulai pun hancur habis. Nak hidup semula kau? Ini kata-kata amatak yang Allah Ta'ala rayak di dalam Quran. Orang-orang zaman dulu, bal qalu mithla ma qala al-awwalun.
Bahkan mereka itu kecek sebut seperti mana orang-orang zaman dahulu selalunya duk sebut. Qalu a idza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamab'utsun. Mereka itu berkata, adakah kita mati dah? Sudah pun kita jadi tanah dah. Adakah kita akan bangkit kembali? Bangkit semula? Pen pai dai ke? Ha gitu. Ni orang zaman dulu pakat dok kecek. Orang zaman lah ni pun ada juga. Wallahu alam lah, boleh jadi manusia agama di atas muka dunia. Orang-orang kafir lah utama sekali. Boleh jadi dia tak percaya katanya hidup semula lepas pada dunia sin salai habis. Makhluk-makhluk semua hancur belaka. Tuhan akan bangkit manusia semula. Sebab itulah atas muka dunia ni banyaknya cara pemikiran manusia hak dia dak percaya go tu percaya go ni gi masing-masing belaka. Tapi apabila dibangkit pada hari itulah manusia akan percaya kepada Allah. Ya yakinlah. Katanya memang betul hak Islam dak royak ni adalah betul. Hak dia dak percaya, dia dak beriman dalam agama dia adalah salah. Hari itulah yang Allah Taala royak katanya yauma yuwaffihimullahu dinahumul haqq. Pada hari itulah Allah Taala akan sempurna ataupun akan beri jawapan agama yang sebenar kepada mereka. Allah ni kita kena berasa mujo Allah beri kepada kita Islam dengan kita tak ada kena duk waswah walaupun sikit hubungi dengan kubur akhirat bakit semula syurga ni aku. Tapi agama selain daripada Islam semua tak kena belakang. Kita bukan hina agama mereka tapi hakikatnya sebenar kena sebut macam tu. Setengah-setengah agama dia percaya katanya hidup atas dunia ni hidup one way and tiger. Mari semula hidup mati lepas tu mari semula chat nah. Sebab orang-orang kafir dia sebut chat nah tu kita orang Islam jangan dia sebut sama sekali. Lepas tu hak pasang kafir hak tak tahu gapo ta chat nah meeting ha tengok. Hak tu kau lebih teruk lagi. Chat nah pun tak ada. Lepas tu dok kecek pula. Ta lok nah ta chat nah meeting. Jangan gelai เป็น lok, jangan gelai เป็น mek, jangan gelai เป็น พ่อ mek, พ่อ แม่ ในครอบครัว เดียว กัน. Pakai dok kecek sama-sama puak dia masya-Allah. Kita ni yakin dengan satu rukun iaitu rukun hari kiamat yang termasuknya rukun iman yang adanya dalam hari kiamat saat ni alamat-alamat kiamat benda-benda yang berlaku pada hari kiamat selepas daripada berlaku hari kiamat bakit di akhirat pergi ke syurga pergi ke neraka semua tu adalah satu rukun daripada rukun iman. Alhamdulillah hak ni dah kita kena duduk dalam ngaji sokmo ni. Kena duduk dengar sokmo, baca sokmo. Ha-ha hidup kita ni. Kita duduk ngaji Quran ni, ha hidup kita dah ni. Untuk nak betul, nak beki semula. Kalau betul dah, alhamdulillah. Kalau lebih kejap, kalau lebih kemah lagi. Kalau hak tak tahu, jadi tahu. Hak tahu dah. Beringat-beringat. Cuek-cuek. Ya gapa-gapa ni, benda hak kita tahu dah, orang cuek tak apa dah. Cik. Khabar. Lepas tu ambil daripada kisah orang-orang zaman dahulu, mari jadi bodrian kepada kita. Pengajaran yang sangat berharga orang-orang zaman dulu yang Allah Ta'ala bubuh kisah-kisah dia dalam Quran. Lepas tu dalam Quran ni, kalau kita kira tak, kerap-kerap kering. Lebih daripada setengah kisah orang zaman dahulu. Sebab apa Allah Ta'ala duk nen kisah zaman dahulu. Ha dunia ni Allah Ta'ala royak sepitah lalu. Tapi ambil reng rau dengan zaman dulu dan reng rau hubungnya dengan kubur syurga ni aku ni banyak. Tu kalau kita kira persen yang ada di dalam Quran ki persen. Saya pun tak pandai nak royak katanya ki persen. Tapi ulama dia royak katanya benda hadu ada dalam Quran ni yang pertama sekali kisah. Kisah artinya reng rau ki kertun. Pada zaman-zaman dahulu yang Allah Ta'ala kecek bukit
ha nabi-nabi, ha rasul saja dak. Ruang raung tang mod. Yang kedua, ha dakwah. Dakwah ni arti seru manusia kepada jalan baik. Yang ketiga, ha akhirat. Kecek banyak dalam Quran. Lepas tu ruang raung hak-hak lain, lain lagi serpih-serpih, iaitu nya ha akhlak. Ia termasuk dalam ha dakwah sat ni. Serpih dia. Ada dakwah, ada hukum semaya, ada gapo, ada belaka. Hukum-hukum pun termasuk benar-benar besar. Tapi, ni ribu ayat lebih ni yang Allah Ta'ala kecek hubungi dengan solat, zakat, tak lebih pada 200 ayat. Hak kita duduk semaya hari-hari-hari-hari, tak lebih pada 200 ayat. Hukum haji sikit. Ya. Hukum puasa, 45 ayat. Ya. Tapi hukum cara hidup ni, Masya Allah, Tuhan raya banyak. Berarti katanya, Allah Ta'ala dia duduk nen, nak jadi hidup manusia, tuk yuk tuk samai, kena ingat hati, orang-orang zaman dulu, pasal mana. Ada orang molek, ada orang tak molek. Lepas tu, kena tengok kepada masa depan. Macam mana mong nak hidup masa depan? Kalau lah mong ambil dah pengajaran daripada orang-orang zaman dulu, yang aku buat, hei manusia, mereka itu hancur, punuh, rusak. Ada juga orang berjaya yang aku buat contoh kepada kamu semua. Orang berjaya pasal mana dalam hidup dia, rosol, so. Mung akan fikir sendiri cara hidup mung di masa depan. Kalau sekiranya mung jaya, mung molek. Kalau dia mung tak berjaya, apa ni? Kalau dia mung tak soleh, tak juruh, mung duk buat kerusakan, duk buat dosa di atas muka dunia, mung kena ingat, nuh, neraka. Allah tak ada raya hubungi dengan orang-orang deraka kepada Allah. Banyak dalam Quran. Nak jadi bodrian kepada kita tu. Minta maaf dah. Tak ada ada suruh kita baloh Al-Quran dah. Orang baloh Al-Quran ni, orang tak cerdik. Orang tak cerdik. Dia suruh kita ngaji, suruh kita reti. Suruh kita pegang. Ada khilaf sikit sebanyak. Jangan hidup. Peting ha khilaf sampai kau jadi buku besar, jadi baloh, jadi puak. Tak. Itulah bila kita baca Quran, reti, we reti sungguh. Minta dengan Allah Ta'ala. Wahai Allah, we jadilah aku reti Quran. Hantu. InsyaAllah, orang dah duduk dengan Quran, reti Quran. Orang tu jadi molek hidup dia. Tak apa ni? Nak kecek panjang, tapi buat tengok katanya kisah. Takut-takut tertinggal kisah yang Allah Ta'ala rayak di dalam Quran. Orang zaman dahulu kecek juga. Hayhata hayhata lima tu'adun. Ni ayat 30 ni. Hayhat artinya bu'dan. Iaitunya jauh, amat jauh dari kebenaran. Puak-puak dia kecek. Ni orang-orang zaman dulu duduk kecek ni. Kecek hubungi dengan Rasul. Ha yang Allah Ta'ala rayak. Kata Rasul, mari duduk ngajar, mari duduk rayak, mari duduk beri amare. Puak-puak dia katakan, oh jauh dah ni. Mengmintau mabut, kumai cua. Ha, dah gitu dah. Kerah peruk, kerah panah ni, Masya Allah. Sampai kau kecek betul-betul lalu lah, depan Rasul, depan Nabi. Mung tak sah mari kecek lah, depan aku, aku tak percaya. Mung tak sah rayak lah, aku tak percaya. Pah, pendakwah mana pada zaman sekarang ni, ustaz mana, babo mana, pergi ngajar, pergi ceramah, orang rayak depan sama depan. Babo, babo tak usah kecek lah, kita tak percaya. Gih, klik. Tak ada. Ustaz, klik lah, tak usah ngajar. Orang tak usah dengar ni. Dia ustaz kecek, orang katuk telinga belakang, orang pakai klik belakang. Klik lah, ustaz. Tak ada. Tapi rasul-rasul pada zaman dahulu, kena ujiye siapa kau? Puak-puak dia sendiri dengan bahasa tu lah. Bilisani qawmih. Tuhai raya. Dengan bahasa kaum dia sendiri. Kecek tak ada kena guna penterjemuh. Kecek betul-betul. Tapi orang tak terima. Allah. Bukan rasul ni duduk senir dah. Bukan katanya orang jadi rasul. Duduk dalam tamnaing Nabi. Duduk senir. Harta benda banyak. Tak. Sederhana hidup, hidup sederhana, tamada. Ha,
akhlak mulia semua seorang tiap-tiap orang rasul akhlak mulia. Allah Taala pilih dia sebagai duta. Duta Allah Taala di atas muka bumi. Tapi diingkari. Maknanya tidak diterima ajaran pok-pok dia, hak dia duk kecek, orang buat pelekeh mainnya. Allah nah. Hayhata hayhata lima tu'adun. Pok-pok dia sama-sama pok kedebel ni. Pok bodoh-bodoh, pasal tak seterima ajaran Nabi, ajaran Rasul. Dia kata kena. Jauh, amatlah jauh dari kebenaran apa yang dijanjikan kepada kamu itu. Ni duk pauhu, sama-sama pok-pok dia. Ayat 37. Dunia tiadalah hidup yang lain selain dari hidup kita di dunia ini. Ha, ni tengok. Hidup kita duduk dunia ni. Tak ada roh lain. Kita manusia dan kita hidup, apa tak? Dia apa ni? Silih berganti dan tiadalah kita akan dibangkitkan hidup semula. Ini kata-kata pok-pok dia ni. Mari anak, cucu, cicit. Mari. Sup manusia atas muka dunia. Dunia hacur, hacur. Sin, salah, habis dah. Tak ada dah. Sekali sore belakang. Itu perkataan orang-orang zaman dahulu. Dia katakan ni, dari pimpinan Ar-Rahman 1074. Golongan kafir yang tidak percayakan kebangkitan pada hari akhirat itu mengatakan bahawa kehidupan manusia hanya dalam dunia ini semata-mata. Manusia yang mati akan digantikan oleh manusia yang baru lahir. Demikianlah seterusnya silih berganti. Yang mati tidak akan dibangkit lagi. Apa tu? Lagu tu lah. Tuk yuk tuk samai. Manusia yang pasal menetek ajaran Rasul. Mari kata pula kepada Rasul. Ayat 38 ni. Tiadalah dia, iaitu Nabi Hud. Itu selain dari seorang lelaki yang mengada-ngadakan perkara dusta terhadap Allah. Itu. Waktu dia duduk rekor main. Haa, gitu. Duduk kecek bohong tu. Tak usah duduk dengar. Wah, dia duduk kecek. Itu. Dan kami tidak akan berimeh kepadanya. Nabi Allah Hud berdoa dengan berkata. Supa tu lah dah doa. Dulu Nabi Nuh. Ni Nabi Hud pula. Dia kata kan? Qala rabbin surni bima kazzabun. Nabi apabila kena buah pasal berat-berat, dia tak gaduh rabai kepada manusia, tapi dia rabai kepada Allah. Royak kepada Allah. Iaitu apa? Wahai Tuhanku, belalah akan daku. Kerana mereka telah mendustakan suruhku. Tengok. Ni pendiri seorang rasul, seorang nabi macam itulah. Ada gapo-gapo, kecek mudah-mudah dah. Perasa kata Tuhan dulu. Yang dia ambil wah saya katanya, ah, ustaz ada mengajar. Boleh terasa kata Tuhan. Berapa weh? Tak ada. Aku ada wah pasang orang dia ambil wah pasang sekerat. Sekerat daripada video tu. Lepas tu kau duduk sebar kata, ah, ada hidup mengajar di masjid sebelum salam. Ada apa-apa terasa kata Tuhan. Tak. Nak royak katanya, semua rasul, semua nabi berdoa belakang, minta dengan Allah Ta'ala, wahai Allah, bantukanlah aku, belakanlah aku, tolongkanlah aku terhadap kaum aku yang dusta kepada aku tu. Masya Allah. Tuhan pun jawab, qala amma qalilin la yusbihunna nadimin. Allah berfirman, dalam sedikit masa lagi mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal. Plop cai nabi dan rasul. Apa? Hak ni aku nak cara sendiri. Nanti sikit lagi. Lepas badan ni, puak-puak ni akan jadi orang yang rosak, punuh habis. Lepas tu sesar sendiri terhadap perbuatan mereka. Akhir sekali, ayat 41. Akhirnya mereka dibinasakan oleh letusan suara yang menggemparkan bumi. Masya Allah. As-sayhah dia panggil. Kocok dunia. Wallahualam, tepat tu. Suara tepik yang sangat kuat sehingga mati manusia. Allah. Nah. Dengan benar lagi adil. Apa yang terjemuh dalam pimpinan Ar-Rahman 1075.
yakni kebinasaan yang telah dijanjikan itu telah berlaku dengan tepat, maknanya dengan betul sungguh gapo hak dijanji oleh Allah, benar lagi adil disebabkan kekufuran mereka. Sebab tak percaya kepada Rasul, tak percaya kepada Nabi, lalu kami jadikan mereka sebagai sampah sarap. Jadi sepengah sampah. Cuba gambar. Ngeribuk, ngangin, ngapa, ngesoro derah, maripak tu, Masya Allah. Orang mati, sepengah itik ayam mapuh dah. Sepengah sampah. Saksop. Gambar pada setengah-setengah. Peristiwa pada zaman sekarang, boleh kita gambar katanya zaman dulu pun. Lagu tu lah. Yang Allah Ta'ala peracur manusia, yang dihanyutkan oleh banjir, maka kebinasaanlah kesudahannya bagi kaum yang zalim itu. Habis. Inilah akibat hancurnya manusia yang diraka kepada Allah. Ha, lepas pada ni, ayat 42. InsyaAllah kita sambung hari Sabtu ni. Hari ni hari Khamis, esok kita baca hadis. Hari Sabtu ni insyaAllah kita sambung ayat 42. Thumma ansha'na min ba'dihim qurunan akharin. Ha, kalau ayat belum pada ni, thumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Satu korun, satu klum. Tapi lepas badan ni, kurunan. Kurun artinya beberapa korun. Iaitunya beberapa ratus tahun. Lepas pada tu pula, ada kumpulan yang pasal diraka pula kepada Allah Ta'ala. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.